tewas akibat tertembak oleh anggota Polres Polewali Mandar, Sulawesi Selatan saat ini disemayamkan di Aula Kompi 721 Senapan B, Makassau, Polewali Mandar. Senin dini hari, jenazah Prada Yuliadi akan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Makassar untuk dilakukan otopsi. Selanjutnya, jenazah akan dikebumikan di pemakaman keluarga di Bone, Sulawesi Selatan. Kapolres Polewali Mandar, AKP Agung Adi Kurniawan, datang melayat jenazah Prada Yuliadi di Aula Kompi 721. Kapolres Polewali Mandar AKP Agung Adi Kurniawan kemudian melakukan pertemuan dengan Pangdam 7 Wirabuana Maijen Bahtiar. Dan dalam pertemuan tersebut tercapai kesepakatan untuk mengusut tuntas penyebab terjadinya bentrokan dan memberikan sanksi hukum terhadap pelaku penembakan. Pangdam dan Kapolres menghimbau kepada anggota kepolisian dan TNI untuk sama-sama menahan diri agar bentrok tidak terulang lagi. Konsep untuk TNI angkatan adanya keributan antara